Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara soal isu keretakan hubungan dengan Presiden Joko Widodo. Megawati memastikan tidak ada masalah dan hubungan dengan Presiden baik-baik saja meski berseberangan dalam Pilpres 2024. Apa mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya mau Presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Lah, saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi.